Oke lur, rasanya aku penasaran dengan pohon di sana. Siapa tahu ada warung kopi, kan syahdu ngopi siang hari di pohon rindang. Wah, ternyata banyak juga ya orang-orang di sini yang ngopi di bawah pohon rindang. Yuk, ikutin aku terus yuk. Cus, gaskan. Oke lur. Kali ini kita lagi ada di Sumber Kendung. Desanya itu di Pagu, Kecamatan Pagu. Nanti kita ngopi di sini, suasana sahdu sambil cari ikan. Ayo, naik warungnya. Bu, niki itu namanya apa sumbernya? Sumber Kendung. Sumber Kendung, desa nih? Desa Bendo. Desa Bendo. Kecamatan Pagu. Oh, undangnya bu, warung niki? 3 tahun mas. 3 tahun. Buka jam pinten nggak nih? Jam 7:30. Tutup ya? Tutupnya jam 4. Jam 4. Jam 4 lur. Jadi ini suasanane sahdu alam. Mohon sajian apa itu? Bu. Kopi susu. Kopi hitam. Kopi hitam. Pintenan bu regine? Napa nih? Kopi nih. Kopine 3.000. Kopi susu 4.000. Kopi 3.000, kopi susu 4.000. Dawete 3.000. Dawete napa to dawet? Oh, cendol dawet. Namanya Bu Sina? Bu Surati. Surati. Oh, Bu Surati. Warungnya namanya apa Bu? Apa? Warung apa nih? Warung Sumber Kendung. Warung Sumber Kendung. Mari kita ngopi dulu. Sehari tanpa kopi itu bagikan masak tanpa garam, Bro. Kamu biasa ngopinya gini? Biasa, sejuk. Karo mahmu atuh. Karo 2 kilo. 2 kilo. Ngono aku ora cerin. Iki wit-wite kayak wit-wit ning Bali ya. Nek kain-kainnya kotak-kotak. Apakah ini dulunya sejarahnya gimana? Saya juga nggak tahu. Gimana lur? Kangen nggak dengan suasana ngopi di alam ataupun di bawah pohon rindang? Di sini tuh selain ngopi kamu bisa juga mancing karena ada sumber mata air yang bisa buat mancing. Ngopi di Sumber Kendung Merang, Bendo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Di sini tuh murah, meriah dan merakyat. Gimana? Yuk, wayahe ngopi, wayahe mancing ya mancing. Ngono lho. Ini aku ngasih informasi ngopi-ngopi, tempat ngopi sahdu. Biar kamu kalau cari referensi tempat ngopi langsung aja di channel ini. Oke? Mari kita menelusuri daerah sumbernya. Sini banyak orang mancing, Lur. Mari kita lihat. Wih, apa toh? Selili. Santai. Mata tegawi lagi. Iku selili. Mata 10 cok. Inilah teman-teman cari ikan. Kan iki melapi ya men ya. Mata 3 malah. Temekan ngono kok. Ya wis temenan. Matane perlu dia goblok. Oke, ceritanya kita menyusuri sumbernya. Bisa dilihat ini pohonnya dilingkar-lingkarin kayak di Bali. Ini ada 2 pohon kembar. Ini suasana warungnya. Seru juga sahdu. Kebetulan hari ini itu cerah, kagak mendung. Mari kita menyusuri sungai, nyari ikan. Tak kira mana iso digaji sok kayak Sumber. Gak sing alirane. Aisman nyapa ras dulu. Ki golek lumut-lumutan ki. Digawe relief. Serok apa wi? Aduh. Berburu ikan buat akuarium, aquascape. Namun bisa dikatakan aquascape gak ya Ki ya? Tapi wit-witane nganu no, duduk saya ngasli no. Oh, ini yupannya ada aquascape. Ya iya.